Sinopsis the world of the married episode 15, pernikahan Tae Oh dan Da Kyung di ujung tanduk. Pada The World of the Married episode 14 yang tayang pada Sabtu, 9 Mei 2020, Ji Sun Woo berhasil diselamatkan oleh Kim Yeon Ki setelah mencoba membunuh diri. Ketika tersadar karena samar-samar mendengar suara Lee Jeon Young, Ji Sun Woo mencoba menelpon sang putra ia mencoba memastikan keadaan Lee Jun baik-baik saja. Namun ternyata Lee Jun menangis dan meminta Ji Sun menjemputnya di rumah Yoda Kyung. Yoda Kyung tak rela mengetahui Lee Jun kembali pada Ji Sun dan memintanya untuk tetap tinggal. Ia pun terlihat perdebatan dengan Ji Sun soal Lee Jun Tapi perdebatan tersebut berakhir mengejutkan bagi Yoda Kyung setelah Ji Sun mengaku ia telah tidur dengan Lee Tae Oh. Sempat tinggal beberapa lama bersama Yoda Kyung dan Li Lee, Lee joon Junyong kini kembali pada Ji Sun Woo atas permintaannya sendiri. Lee joon Junyong mengajak Ji Sun pindah ke suatu tempat di mana tak ada orang yang mengenali mereka. Setelah itu, Ji Sun Woo mengaku pada Yoda Kyung atas perbuatannya, ia didatangi oleh Li Teo merasa marah karena Ji Sunwo mengatakan semuanya, Lee Tae -oh bertanya apakah mantan istrinya itu masih memiliki perasaan padanya. Sementara itu, rumah tangga Lee Tae Oh dan Yoda Kyung di ambang kehancuran. Ayah Yoda Kyung melampiaskan amarah pada Lee Tae -oh karena telah menyakiti dan mengkhianati putrinya. Sama seperti sebelumnya dengan Ji Sunwo, Lee Tae -oh kini berusaha memperbaiki hubungannya juga dengan Yoda Kyung. Ia berusaha mempertahankan rumah tangganya. Namun, bagaimana nasib pernikahan Lee Tae-oh dan Yeo Da-kyung? Apakah Ji sun dan Lee Joon-yong benar-benar pergi meninggalkan Gosan? Nah, kita tunggu saja bagaimana kelanjutan dari The World of the Married ini di episode 15 yang, tay yang tayang pada Jumat 15 Mei 2020 mendatang. Oke okay guys, itulah dia berita dari drama Korea yang lagi hit The World of the Married. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa, bye-bye.